Jadi tujuan manusia ni, baik manusia Amerika, baik manusia Rusia, baik manusia Israel, baik manusia Australia, baik manusia India, baik manusia Malaysia, baik manusia Melaka, tujuan dia Tuhan dah sebut dalam Quran untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadilah dia suami ke, jadilah dia isteri ke, hak tu Tuhan tak pandang. Hak Tuhan nak pandang, kerja kamu mengabdikan diri kepada aku sesuai dengan jawatan masing-masing. Jawatan suami, cara suami. Jawatan isteri, cara isteri. Jawatan ustaz, cara ustaz. Jawatan sebagai ketua, cara ketua. Sebagai pemimpin, sebagai pemimpin. Cara ketua sebagai pemimpin, sebagai kita panggil presiden, sebagai raja, sebagai Perdana Menteri dan sebagainya. Maka tujuan dia mengabdikan diri pada Allah. Apabila begitu, baru kita faham mengapa agama itu perkara paling utama. Menegakkan perintah Allah itu perkara paling utama di dalam ajaran kita, ya. Dan ia merupakan tapak negara, juga menjadi tapak untuk menegakkan agama. Dan harta kekayaan hidup pula sebagai senjata untuk mempertahankan kedaulatan dan kesucian agama. Itu sebab negara mesti kaya. Kita umat Islam mesti orang yang kaya. Mesti orang yang mempunyai kekuatan ekonomi. Mesti orang yang mempunyai kekuatan ekonomi dan kekuatan politik. Sebab dengan kekuatan ekonomi dan kekuatan politik itu, barulah kita dapat jaga agama kita. Itu dia. Baru dapat jaga agama. Tuhan sebut dalam Quran, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Hanya bagi Allah kemuliaan, dan bagi Rasulnya kemuliaan, dan bagi orang mukmin kemuliaan. Tuhan kata macam tu. Hanya bagi Allah, Rasul dan orang mukmin. Lepas tu Tuhan sebut dalam ayat yang lain, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah jadikan akidah dan pegangan orang-orang yang kafir itu rendah. Wa kalimatullahi hiyal ulia, dan ajaran Allah itulah yang tinggi. Ini Tuhan beritahu sebagai arahan kepada golongan yang beriman supaya sentiasa memuliakan agama, sentiasa meninggikan. Habis nak muliakan agama, nak tinggi agama kalau tak ada duit, kalau tak ada kuasa, kalau ekonomi lemah. Sebab tu dunia barat dia pastikan, kalau orang Islam dia pastikan negara mereka tak boleh kuat dari sudut ekonomi. Tak boleh. Kalau nampak kuat, dia akan binasa. Itu jadi Iraq. Iraq dulu duit dia lebih tinggi daripada duit Britain. Duit dinar Iraq tu lebih besar daripada duit Britain. Itu dia. Dinar Iraq. Sebab dia ada minyak. Tapi tengok apa jadi Iraq sekarang. Itu dia. Dia tak akan benarkan. Lepas tu kekuatan politik. Tengok Syria. Habis. Hilang kestabilan politik. Tengok apa yang berlaku di Afghanistan. Tengok mana-mana. Jadi maknanya kita disebut dan diingatkan melalui pengajaran sirah ini oleh pengarang, mesti kita kena jaga negara, mesti kuat dari sudut ekonomi, mesti kuat dari sudut kestabilan politiknya. Kenapa? Kerana dia bertanggungjawab mempertahankan kedaulatan dan kesucian agama. Kita nak hidup miskin tak apa, nak hidup sederhana tak apa, kita nak hidup zuhud. Ana tak mahu ustaz kaya-kaya ni, ana nak hidup zuhud. Entah nak zuhud tak apa, tapi negara tak boleh zuhud. Negara kena kaya, negara kena kuat. Negara kena kuat. Itu dia.